Persis Solo sukses mengalahkan Borneo FC di laga pekan ketiga Liga 1, 2023-2024 pada Sabtu, tanggal 15 Juli tahun 2023, malam WIB. Bagi Persis, kemenangan tersebut amat berarti karena itu adalah 3 poin perdana mereka di musim ini. Bermain di Stadion Manahan, Solo, Persis menang berkat gol dari Fernando Rodriguez pada menit ke-11 dan Ramadan Sananta di menit 32. Sementara Borneo hanya bisa membalas lewat Leo Lelis di menit 42. Berkat kemenangan itu, Persis bertengger di peringkat ke-6 dengan 4 poin. Sedangkan Borneo FC sejatinya juga memiliki 4 poin, namun mereka harus rela berada di posisi 10. Hasil tersebut membuat Persis kini untuk sementara bercokol di papan ke-6 klasemen sementara Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 dengan poin 4 hasil 1 kalah, 1 imbang dan 1 menang.